Assalamualaikum, welcome back to Kodimah Channel. Kali ini Kodimah Channel akan memotong. Aduh, nanas. Aduh. Wah. Nanas, ini namanya nanas. Jangan lupa ditambah subscribe dulu ya, Fatimah channelnya. Aduh. Sudah, lanjut. Potong nanas. Sedap banget ya, Pak. Wah. Wah. Wow, sedap banget teman-teman. Jangan lupa di tombol subscribe ya. Kodimah channelnya, like, share. Jangan lupa ditambah subscribe dulu teman-teman. Ada matanya teman-teman. Mata ini namanya mata nanas, harus dibuang. Jika tidak dibuang rasanya panas. Rasanya gatal. Ya, Barik. Matanya banyak banget. Jangan lupa ditambah subscribe dulu. Banyak matanya. Dibuangi dulu matanya, teman-teman. Memotong nanas. Matanya dibuangi sudah, diculik-culik. Diculik-culik. Wah. Wah, iya. Wah. Rasanya manis sedap. Manis sedap. Manis sedap. Harganya 5.000, teman-teman, segini. Murah ya ternyata nanas itu. Nanas. Wah, katanya Barik, wah teman-teman, wah.
Jangan lupa ditambah subscribe dulu ya Khotimah channelnya, like, share gitu, di komen lah. Nanas, buah nanas, buah semangka, jangan panas kalau apa? Buah nanas, buah jambu, jangan memanas sambil belagu. Nah, komen ke pantun apa coba yuk. Pantun buah. Buah nanas manis rasanya. Ya, barik. Pantun-pantun. Pantun-pantun-pantun. Ini nanti nggak usah dicuci teman-teman, kalau dicuci gatel di lidah itu gatel, jadi habis dipotong tuh langsung biar dimakan, yummy yummy yum yum gitu, langsung dimakan segar sedap. Aduh, yang atas kok belum kepotong nih, langsung di mamam. Ini perlu dipotong. Aduh, ternyata masih keras. Langsung dipotong, mamam, mam. Pisaunya jelek teman-teman, nggak apa-apa ya, bekan pisaunya jelek ya, malam ya orang desa tuh seperti ini, walaupun jelek yang penting bisa dipakai. Sudah sudah bersih. Terima kasih yang sudah nonton Khotimah channelnya, sampai jumpa, assalamualaikum.